cukup baik ya, anak-anak juga, pelatih-pelatih juga sedikit mengerti. Ya, dulu mungkin latihan acara ini ya tidak bisa mereka coba, tapi hari ini mereka ini coba, tapi agak sulit. Dari hari pertama sampai keempat berarti sudah ada perubahan, ada peningkatan berarti? Ya, setiap hari saya kira itu mereka sedikit lebih mengerti ya. Tapi nanti mereka ini lebih mengerti. Bermanfaat sekali ya. Sangat bermanfaat. Apalagi strukturnya langsung dari luarnya, pengalaman baru mungkin ya Bu. Iya, pengalaman baru. Mungkin untuk teknik-teknik yang diajarkan, apakah selama ini Ibu pernah mendapatkan teknik seperti yang diajarkan ini? Pernah, cuman lebih ke apa, mungkin karena profesional sudah ya. Walaupun sebelumnya kita dapat ikut di kursus juga, lesson, mungkin penerapannya sama juga, cuman ya mungkin luar sama dalam negeri mungkin sama juga tekniknya, cuman mungkin penerapannya lebih detail. Ya saya banyak dapat pengalamannya dari sini, terutama untuk pengembangan SSB dan usia dini, Bang ya. Jadi latihan ini sangat membantu saya untuk ke SSB nantinya. Untuk pelatihannya sendiri kan dari instruktur luar negeri nih ya. Jadi selama abang jadi pelatih, apakah pernah dapat pelatihan-pelatihan seperti ini sebelumnya? Sebelumnya saya belum pernah. Saya masih mengikuti yang di untuk orang Indonesia aja, tapi untuk di luar negeri baru kali ini, Bang. Jadi ini memang berguna sekali ya, Bang ya? Iya, sangat berguna sekali. Jadi kalau perlu gimana, Bang? Untuk pelatihan seperti ini apa perlu diadakan setahun sekali atau gimana? Kalau bisa setiap tahun lah ada, Bang. Soalnya ini sangat membantu untuk ke pembinaan usia dini. Saya rasa ini sangat besar sekali ya manfaat dan kegunaannya untuk pelatihan anak-anak, terutama anak usia dini. Karena di mana faktor kesalahan yang selama ini kita buat atau seperti contoh passing-passing atau teknik menjaga lawan itu yang biasanya kita lakukan, ternyata pada saat
pelatih yang didatangkan yang dari Korea ini ternyata memang banyak hal-hal yang kita patut kita petik anunya lah, petik hikmahnya di sini, karena memang banyak sekali teknik-teknik bagaimana menjaga lawan, bagaimana passing yang benar, dan itu sangat-sangatlah baik untuk anak-anak sepak bola terutama di daerah. Saya sebenarnya juga sudah punya lisan juga, sudah sampai di B, tetapi kenapa saya begitu antusias sekali datang untuk mengikuti training ini, karena saya berpikir pelatihnya adalah pelatih luar, tentunya akan berbeda dengan pelatih-pelatih kita yang ada di Indonesia. Ya, saya pribadi sangat berterima kasih ya kepada Blispi Kalimantan Timur yang sudah mengadakan kucing klinik ini, dan yang unik sekali ini yang sangat betul-betul luar biasa yang dilakukan atau terobosan yang diberikan oleh Blispi adalah pelatihnya pelatih Korea. Nah, ini yang patut diacungi jempol. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih. Kalian juga deh.